Ibarat penghiburan mengawali rangkaian acara pengebumian Frederica Pigatadu, seorang anggota KPPS di Sumba Timur yang meninggal Jumat lalu. Ibadah penghiburan mengawali rangkaian acara pengebumian Frederica Pigatadu, anggota KPPS di Kabupaten Sumba Timur. Ratusan warga baik dari rekan kerja dan kenalan almarhumah serta kerabat menghadiri ibadah pengebumian itu. Pasca paku dibenamkan pada peti mati, bendera merah putih dibalutkan pada peti. Upacara kedinasan bagi almarhumah yang juga seorang guru itu kemudian dimulai. Lantunan lagu gugur bunga oleh perwakilan murid dan juga guru serta anggota KPPS kian menambah haru suasana. Kerabat dan kenalan serta rekan kerjanya mengiringi peti jenazah menuju liang lahat yang berada di salah satu sisi rumah. Di mata rekan KPPS dan juga sesama guru, almarhumah dikenal pribadi yang rajin dan selalu bertekad tuntaskan setiap kepercayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Mama ini orangnya ceria, orangnya baik hati, sejadi ya. Tidak ada yang membuat kami semua untuk ini. Mama selalu dalam pekerjaan juga, Mama selalu ini saja. Segala pekerjaan orangnya loyalitas dan kerja itu harus tuntas. Kepergian almarhumah sangat menyesakkan hati kerabat dan juga rekan kerjanya. Apalagi sejatinya almarhumah yang meninggalkan seorang putra itu tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun sebagai guru dan aparatur sipil negara. Dari Sumba Timur, Dion Umpu Analodu, Tim iNews melaporkan.